Hai, hello. Assalamualaikum. Okay, Along, untuk video kali ni, Wadu nak tunjukkan kira-kira untuk Along yang sekarang ni Along tengah fikirkan berapa berapa pertambahan perlindungan yang Along perlukan sebab Along sekarang ni Alhamdulillah dah lulus hartanah. Tahniah Wadu ucapkan, dah lulus hartanah yang bernilai RM520,000. So, loan Along pun dapat RM520,000. Dan Along hanya dapat coverage MRTT 72% sahaja daripada RM520,374,400. Ini coverage Along lah kan, anggaran dalam 72%. So baki yang tak cukup cover tu dalam 145,600. So ini baki loan Along yang tak dapat cover daripada MRTT. So kita bukan je melihat kepada baki loan ni Along. Ada banyak benda yang kita nak kena tengok supaya kita dapat make sure perlindungan yang kita ambil dapat cover semua benda ni. So ada tiga perkara penting. Yang pertama adalah satunya baki loan yang tak cukup cover. Yang kedua, Along kena fikirkan juga kos pengurusan pusaka. Macam yang kita tengok dalam Along dapat hadir ke seminar kita pada minggu lepas kan. Puan Zack dia dah lalui benda tu. Punya suami meninggalkan hartanah yang lebih daripada 2 juta. So banyak kos yang diperlukan oleh Puan Zack untuk menguruskan, nak tukar nama tu. Maksimum lawyer boleh charge atas pengurusan tersebut 5% untuk kos pengurusan pusaka. Maksimum pusaka maksimum lawyer boleh charge 5% daripada nilai semasa hartanah. So sekarang ni Along punya hartanah bernilai RM520,000, tapi kenaikan hartanah ni sangat laju. Jadi kalaulah katakan nilai hartanah Along untuk 20 tahun akan datang, 20 tahun akan datang bernilai 2 juta. So berapa kos hari ni? Kalau 5% daripada 2 juta pengurusan harta pusaka memerlukan RM100,000 lah kan. 2 juta daripada 5% daripada 2 juta, kos yang waris perlukan adalah RM100,000. Ha, RM100,000 ni adalah hari ini, kos hari ni. So disebabkan kita ada inflasi setiap tahun boleh kata 5% anggaran. So jom kita tengok 20 tahun lagi macam mana. So RM100,000 hari ni, 20 tahun lagi dengan anggaran rate inflasi 5%, future value ataupun 20 tahun lagi waris kita perlukan RM265,000 untuk menguruskan harta pusaka yang bernilai 2 juta. So 265K. So kalau untuk 20 tahun lagi, kos dah naik jadi RM265,000. So total baki loan 145,600 plus kos pengurusan sahaja 265K, dekat sini je dah berapa? So dekat sini sahaja kita perlukan RM410,600. Ini kira ngam-ngam sebab baki hutang tadi pun kita ambil ngam-ngam kan. Kalau kita dapat naikkan lagi, lebihkan lagi, lagi bagus. Itu yang kedua dari segi kos pengurusan pusaka. Yang ketiga, benda penting yang ketiga Along kena fikirkan juga part penggantian pendapatan. Kita bukan je bila kita meninggal, kita bukan nak fikir hutang kita je boleh settle. Kita pun akan fikir macam mana anak-anak kita, pasangan kita dapat teruskan kehidupan. Kalau kita dah tak ada, kita dah tak ada pendapatan ketika tu. So macam mana family kita nak teruskan kehidupan. So sangat penting untuk kita tinggalkan penggantian pendapatan kepada keluarga. Sekurang-kurangnya 5 tahun
ke 10 tahun penggantian pendapatan yang sebaiknya lah kalau kita tinggalkan untuk keluarga. Alun punya pendapatan seingat Wider 9,000 kan. So 9,000 darab 12 bulan, 5 tahun lah kita ambil. So penggantian pendapatan untuk 5 tahun total RM540,000 untuk penggantian pendapatan. So maksudnya kalau kalau Alun dah tak ada pun, dalam tempoh 5 tahun pasangan dan anak-anak masih boleh teruskan kehidupan macam biasa. Sebab pendapatan tu dah ada, penggantian pendapatan tu dah ada. So penggantian pendapatan plus baki dan pengurus dan kos pengurusan pusaka tadi dalam 410,600, total 950,600. So inilah kalau kita buat betul-betul kiraan, inilah anggaran yang sebenarnya lah, lebih selamat kalau Alung standby 1 juta sekurang-kurangnya. 1 juta untuk pelupusan hutang, kos pengurusan pusaka dan juga penggantian pendapatan untuk dalam tempoh 5 tahun. So anggaran 1 juta tu eloklah, kira ngam dah tu 1 juta. Kalau Alung kata RM350,000 rasa macam cukup. Tapi bila kita buat kira-kira macam ni, tiga perkara penting yang kita nak kena ambil ambil berat, nak kena ambil, kata apa, kena ambil serius lah tiga perkara ni. Sebenarnya RM350,000 tu sangat-sangat sikit, tak cukup. Dengan inflasinya setiap tahun 5%, yang hari ni kos waris perlukan RM100,000, 20 tahun lagi waris dah perlukan RM200 lebih. Jadi 1 juta untuk Alung tu kira dah ngam lah. So jom kita tengok.